Hai guys, hari ini aku mau cerita tentang kabar perselingkuhan Bimo Aryo Tejo. Tapi ini tuh bukan Bimo Aryo yang artis maupun siapa tahu Aryo Tejo yang menteri ya. Tapi ini istrinya selebgram gitu. Nih, istrinya namanya tuh Ari. Siti Septi Arianti atau disapa Ari. Kita lihat tuh videonya ini. Suami selingkuh saat istri pergi umroh. Ini selingkuhan, ini istri sah. Ini foto yang tadi, tapi ceweknya lagi nggak berhijab. Sehari-harinya mungkin berhijab. Kecolongan unfaedah. Kegoblogan unfaedah. Oh, ya ampun. Tulisannya. Miri sudah 16 tahun bersama wanita ini dikasih tahu anaknya pas pulang umroh bahwa suaminya sudah tidur sama wanita lain. Udah diberi istri cantik, anak lucu-lucu kok masih aja gak cukup, dasar gak ada puasnya. Ini di sini kelihatan selingkuhannya biasa aja sih ya, cenderung kurang kurang bagus wajahnya, tapi istrinya memang cantik kok menurut gue. Dan Soleha juga pergi umroh niatnya baik, taunya suaminya di rumah malah selingkuh bawa cewek ke rumah. Terus katanya anaknya yang tahu duluan. Terus kasih tahu mamanya, kasihan banget sih si Mbak Ari ini. Dan di sini selingkuhannya kata seperti Maena ya. Maena versi muda. Terus ada tadi tuh foto-foto ya. Udah aja langsung lihat artikel ya. Nih, Bimo Aryo Tejo bikin video mesum saat istri umroh. Umrah, selebgram Ari menginap 3 kali di rumah. Kata selebgram Ari, menginap 3 kali di rumah si cewek itu. Ini dia lagi umroh. Wow, cincinnya cetar ya mbak. Terus, ya gitu. Ini pas mereka selingkuh. Ini kagak tahu sih siapa yang motret sampai pas adegan kayak gini lagi, gak enak banget ya. Terus katanya ya gitu, mau cerai akhirnya. Dan mereka tuh udah bersama sejak Agustus, mana sih? Agustus 2024, nih. Mereka telah menjalin hubungan sejak Agustus 2024, berarti sekarang kan Oktober ya, berarti dari bulan Agustus tuh 8, berarti sekitar 3 bulan. Baru 3 bulan sih, tapi udah berani bawa ke rumah ya. Waduh, manusia gak ada takut-takutnya. Terdiasap Allah lagi. Biasanya yang orang yang selingkuh tuh gak akan bahagia sih endingnya. Jadi sabar aja bari ya. Oke, sekian dulu. Makasih, bye-bye.